Dan seterusnya malam ini berlangsung anugerah KLIA 2014 bagi memberi penghargaan kepada rakan-rakan niaga yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, rakan setugas Iza Izlan ada perkembangan dari sana. Iza, apa yang boleh Iza laporkan daripada anugerah KLIA 2014? Tentunya meriah di sana ya. Ya, baiklah. Terima kasih Rizal, dan anugerah KLIA 2014 seperti yang Rizal katakan tadi akan berlangsung sebentar saja lagi, dan ini merupakan edisi ke-10. Anugerah ini dianjurkan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad ataupun MHB, dan antara lain anugerah ini diwujudkan bagi memastikan kualiti dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan-rakan niaga MHB dikekalkan ataupun ditambah baik. Dan bersama saya pada ketika ini adalah Pengurus Besar Kadan Perkhidmatan Operasi, Dato' Azmi Murad. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, baiklah. Dan kita tengok ada banyak tetamu datang apa semua. Mungkin Dato' boleh ceritakan sedikit tentang misi anugerah KLIA 2014 ini. Ya, kenapa ia dianjurkan oleh MHB? Ya, kita mula menganjurkan program apa ni, inisiatif ini semenjak tahun 2005. Ini edisi yang ke-10. Khusus bagi meraihkan dan juga menghargai sumbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan yang beroperasi di KLIA, serta juga rakan-rakan niaga Malaysia Airports yang mempunyai ruang-ruang perniagaan di KLIA dan KLIA 2. Dan kita hanya ingin memberikan penghargaan kepada mereka di atas komitmen dan sumbangan mereka kepada KLIA. Tanpa sumbangan dan komitmen mereka, tak mungkin KLIA berada di mana kita berada sekarang. Jadi kita sangat-sangat menghargai penghargaan mereka. Dan untuk menjadi seperti VC MHB sendiri, untuk menjadi satu next generation hub untuk kepada para tetamu dan juga konsumen, mungkin apa ciri-ciri yang dicari dalam rakan-rakan niaga MHB? Ya, khususnya kalau next generation hub, selain kita cuba menarik lebih banyak lagi syarikat-syarikat penerbangan sama ada full service ataupun low cost untuk beroperasi di KLIA dan juga KLIA 2. Dan kita bercadang untuk menjadikan ini sebagai satu produk untuk menghubung dan menyambungkan penumpang-penumpang yang tiba di KLIA dengan KLIA 2 antara terminal ini. Di samping itu juga kita sedang berusaha untuk mendapatkan rakan-rakan niaga yang dapat memberikan apa ni, produk-produk yang baru, yang khususnya yang inovatif di KLIA dan juga KLIA 2. Itu hasrat kita, dan insyaAllah dengan sokongan padu yang diberikan buat masa sekarang, kita harapkan akan dapat mencapai visi kita ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi-agensi, rakan-rakan niaga dan syarikat-syarikat penerbangan, khususnya daripada agensi-agensi kerajaan, Jabatan Penerbangan Awam, Polis, DCA, Custom, Immigration dan yang lain-lain yang memberi perkhidmatan di KLIA ini. Okey, baiklah, terima kasih Datuk. Terima kasih, sama-sama. Itu dia tadi Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan Operasi MHB, Dato' Azmi Murad. Kembali kepada rakan setugas di studio. Terima kasih Iza Izlan yang melaporkan dari anugerah KLIA 2014. Semoga Iza menghadapi masa yang seronok di sana. Dan seterusnya